kita harus membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Karena itu hari ini akan kita kirimkan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Papua Nugini maupun di Afghanistan. Bantuan yang kita kirimkan ke Papua Nugini senilai 18 miliar rupiah dalam bentuk obat-obatan, makanan tambahan, izin kit, dan juga bantuan ke Afghanistan yang terdiri dari 10 item jenis bantuan senilai 17,5 miliar rupiah. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan saudara-saudara kita di Papua Nugini dan di Afghanistan dan membuat mereka segera bangkit kembali.